أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكر لله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi-pagi kita dapat dengar qiraah. Dah. Mula-mula bagi masuk dalam telinga kita tu qiraah dulu. Mula-mula bagi masuk dalam mulut kita saat ni tu baca qiraah. Mula-mula mata kita hak kita tengok tengok qiraah. Mula-mula tangan kita hak gerak kita ambil qiraah. Mula-mula kaki kita berjalan pergi masjid. Dah. Sebab tu pentingnya bagi hak kita buat mula-mula dari pagi-pagi. Dah pagi-pagi tu mula-mula kita buatnya ialah kebaikan dulu. Kebajikan dulu. Hak tu hak besarnya. Dah. Sebab itulah kita dengar mula-mula ni terdengar qiraah dululah. Dah, bismillah. Mula-mula kita dengar qiraah dulu. Allah Subhanahu wa taala rahmah kepada kita. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Quran saat itu, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, maka hendaklah kita istimak, maka hendaklah kita dengarlah. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, supaya kamu dirahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atu hak mula-mula sekalinya. Alhamdulillah, dah pagi-pagi kita boleh ki sembahyang subuh. Sembahyang subuh, rakaat as-subuh atau rakaat al-fajr. Semaya subuh dua rakaat ni khairun minad dunia, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan barang dalam ada dalam dunia ni sekalipun. Sebab itulah Tuhan royak, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Tengok tu hasbuk aqimil lail. Kalau kita nak terjemuh bahasa Melayu kita, aqimil lail maknanya bangun. Nah. Aqimis salah, mohon maaf. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Kalau nak kecek bahasa kita, kecek bahasa kampung deh. Bangunlah semaya. Jangan duduk saja. Bangunlah semaya lidulu aqimil lail aqimis salata lidulukis syam. Bangunlah semaya. Bila gelincir matahari saat ni. Gelincir matahari, duk buat apa hei manusia? Puak mung tu. Pakak duk selera, buat tak padu, duk kedai, duk gapo, duk berjual.
ลูกก็ตั้งตูรตั้งพอบุตรีละอาคิมิสซาลาเนี่ยดูว่ากันลิพอลากีอาคิมิลลาอาคิมิสซาลาตันดุลูกิชัมซีอิลากอซักิลไลล์เฮ้มนุษย์สมัยเย่ละกลิชีมาตาฮากิตapo kata matahari sejuk teduh tu bangunlah semaya sa apo kata jatuh matahari tu semaya lah ngori apo kata gelak gelemak molek tu maya lah isya tu mana aqimish salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr pas tu Al-Quran Al-Fajr jangan terlupa semaya subuh tu inna Quran Al-Fajr kana masyhuda waktu subuh tu malaikat bakat turun saksi orang yang pergi semaya sejik tu tu apa tu tu hewaya wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila wa minal layli fasabbih li fasjud lahu sabbihu laylan tawila nah atak kena dah ayat lain wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله tu hewa ya sebahagia pada malam tu ke tidur ya pukul 8 pukul 9 lagi bangunlah sikit bangunlah semaya 2 rakaat tu suruh semaya malam suruh semaya malam deh. Tu. Sebab tu alhamdulillah. Bila kita bangun semaya subuh. Lepas-lepas subuh tu. Jangan gaduh. Jangan gaduh hakik punggung. Jangan gaduh hakik punggung nak pergi situ, nak pergi sini. Duk kau dulu. Duk apa? Deh. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi teman sallal fajra siapa semaya subuh summa qa'ada yadhkurullah kama dia dia duduk zikir Tuhan zikir Tuhan nah zikir hak kita duk ingat saat ni nah mula-mula kita wisalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu bika min sakhatika wan nar. Maka kita bacalah zikir. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. اللهم أذهب عنا الهم والحزن اللهم أذهب عنا الهم والحزن اللهم أذهب عنا الهم والحزن كنوين يعني توكلت على الحي الذي لا يموت أبدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Noya, saya Noya. Kalau orang tak ingat zikir aurad wiri-wiri lepas maya ni kecek undah-undah demo tu tak zikir pak bila dah dah demo tu tak zikir pak bila dah lu kira nak zikir pi mana lagi pak kalau demo tak ingat zikir hok lepas daripada semaya saat ni tu makna kata demo tak zikir pi tu tu pi hok molek sekali dah pak kalau tak ada buat pi tu pi bila lagi nah sebab tu kalau orang tu tak ada boleh ingat
zikir hak lepas maya hak kita dok zikir tu gap tak dok dah. Tak kata tak zikir buat kita ni. Adalah jaga-jaga tu tapi tak leh nak kira lah orang panggil anna dirujuduh kal madum. Ada tu jaga agak. Nak zikir piam motam. Ada tapi jaga lah. Nak zikir kau duk tak kada jaga lah. Kalau ada tak sungguh. Nak jadi tertik molek dak cerak. Deh. Kalau kita nak sarup. Nak buat kesimpulan. Kalau orang tak zikir lepas maya ni bakal cuk. Makna terima tak ada zikir lah. Kecek mudah-mudah lah tu. Tapi bukan makna kata kita kata umum. Tak. Mana hak tu hasbuk lah Quran. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu zikir Tuhan supaya kamu beruntung. Nah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mana suruh zikir Tuhan bagi kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Mana orang tu hasbu alladhina yadhkuruna Allah qiyaman. Orang yang zikir. Oh ya, dia kata nak zikir, zikir, zikir. Bila? Zikir bila? Fa'idhat ma'nantum fa'aqimus salat. Fa'idha qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa'ala junubikum fa'idha tma'nantum fa'aqimu as-salah inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawkuta. Mana Tuhan kata bila sudah semaya suruh zikir Tuhan. Tak zikir, tak zikir. Tak bangun ke bungung duduk-duduk kita. Bila nak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhakirin Allah kathiran wadhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Tu hasbuk wadhakirin Allah. Orang yang suka zikir Tuhan. Zikir Tuhan semua. Sebab tu ulama ni dia buat. Dia hipung azkar. Hipung azkar lepas maya suruh kita zikir. Kerana ulama ni dia lama dah. Dia duk pisau tengok. Kalau tak ada buat pia tu tak buat dah. Sebab tu for kita baca. Papa yang ngorek. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Empat kali itu lah. Baca empat kali itu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بقاليته. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. تقول علي اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فعينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تسنع وجهته بحث مية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أجهد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi ni ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salah. Siapa-siapa hok baca ayat kursi setiap kali lepas malam, lepas mayel, lam yamna'hu min dukhulil jun lil lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Baca ayat kursi setiap kali selepas maya, tak ada benda kau nak sekat dia, nak menghalangkan dia daripada masuk syurga, malaikat mati soya. Allahu akbar. Leh. Ayat kursi ni besar. Belum nak tidur sepatu juga. Nah, ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an ya'wi ila firashi. Nah, siapa yang nak tidur, fal aqfal yaqra ayatal kursi, maka hendak baca kursi, fa innahu la yazal min Allah alaihi hafiz hatta yusbih. Maka Tuhan letak malaikat dia jaga dia sehingga sampai pagi. Baca ayat kursi. Ayat kursi besar. Nah. Sudah saja ayat kursi. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku baina ahadin min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها نبصابناني هذا satu kali Nabi bunyi buka pintu pada langit gering. Malaikat Jibril turun mari dengan ayat amanar rasul. Dah waktu maghrib. Dan Nabi suka baca ayat ni kerana ayat ni ada doa. Ada doa. Allah, mana doa? Dah. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah kau ambil salah kami, ya Allah. Inna sina, kalau kami terlupa,
أو أخطأنا kalau kami tersalah wala tahmil alaina isra kama yang aku piko keberatan supaya enggak aku piko ke dulu-dulu kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih jangan kau pikul bagi kami tak mampu, tak kuasa. Wa'afu anna, minta maaf. Wa'ufir lana, minta apung pada kami. Warhamna, nyanyolah pada kami. Anta maulana, akalah maulana, pengulu kami. Fansurna ala kaum kafirin. Dah. Azikir. Pada tu bacalah syahidallah lah, baca ke sekali ngati mucak Bilal subhanallah 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 tapi ada tua teluk mari kata talih kata ilahi subhanallah, Nabi tak kata astagfirullah. Tak ada sangsan sikit buk, tak ada mikir bagi. Pokok kita kata subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Subhanallah azim bihamdihi ya karim daiman abada. Ah, Nabi tak kata pula. Ya belakang, nyakit mata anak mikir belakang. Alhamdulillah, 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 ala kulli halin wa fi kulli hal, ni'matin Allahu Akbar. Ala kulli halin tu Nabi tak kata juga, oh, berat sungguh. Cara mikir tak anak belakang. Baru cakit, kit maipin bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira fasubhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya minha ولا معطي منا ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي انا بي tak kata kat tu oh teruk sungguh dah tentu ada la ya qurba kafa billahi syahida nah wa idza maritu hijfin tu helam sembuh apa jadi otak spek terlalu tak burung astagfirullahalazim kata-kata lepas tu ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua tak ada puah dia. Azkar. Mualak cekak. Azkar. Dah. Lepas tu, doa. Tak ada puah. Lepas ada sebut oleh hadis Nabi SAW. Man sabbaha. Sapa tasbes. Salathan wa thalathina. 33. Wa hamidallah. Dia puji Tuhan alhamdulillah alhamdulillah 33 wa kabbara dan dia takbir Allah akbar Allah akbar 33 wa qala tamam al-mi'ah ya kata 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa syai qadir ghufrat khatayah diapungkan semua dosa wa in kanat misla zabadil bahri kalau ada sepengah buih di laut sekalipun. Zikrillah. Allahu Akbar. Agak tu ya kita. Dah. InsyaAllah lah ya kita.
เอาบุลิสลาวะอัติปะปะมาเยลาบลาจาเลคลิสันนี้ทุลาบลาจาเลคลิสิจิอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله قبل الصلاه نبي تبل بلاك لي تمولنا لا يا تو لا kita ni nah insyaallah apa kita semua jangan terlupa zikir jangan lupa baca Quran lagu tu ya hidup dunia ni lagu tu ya dunia nah tu dunia ni tak ada benar kali. Nah, rihlatud dunia qasirah. Hidup dunia ni sepit, panas, kejap. Aku tu. Kun di Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kun fid dunya ka annaka gharib. Kita duduk dunia ni supaya kita duduk negeri orang. Supaya duduk negeri orang. Negeri orang aku mana? Kita duduk Malaysia, duduk kerja Tom Yang, kerja ke apa semua. Kita duduk beli bagai banyak kita. Karena kita nak klik duduk rumah kita. Kita nak klik akhirat. No. Jadi bagai kita duduk hipon semua. Kita nak pergi sana. Tak kata tu ya. Nah. Ha. Kut dunia ke abiri sabil. Hidup dunia supaya orang lalu jalan. Takut tu. InsyaAllah kita tengok ayat yang ke-83. Apalah saya nasihat dulu. Belum ada kita nak baca tafsir. Kita nasihat dulu. Dah kecek benda tu benda ni lah. Lebih kurang. Allah subhanahu wa ta'ala firman. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ Saya mohon maaf lah, saya nak pakai buah tamar sikit kerana kita pakai ubat tadi. Ya, kita pakai ubat, belum ada pakai apa-apa. Jadi kita pakai buah tamar sikit. Bismillah. Mohon maaf lah. Ada ubat hak itu kena makan belum ada makan apa-apa setengah je pertama sukar dah pertama ni molek. Saya pergi air ni. Dia pergi ke sana. Pergi terpaling tu. Saya tak nampak. Nampak di sini. Mohon maaf lah. Aku dah mengatakan kita tak ada makan di sini. Tak boleh. Ya ada adik. Dah ada ke? La ta'kulu bisyimal. Jangan makan sebelah kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Syaitan makan belah kiri. Sebab tu kita ni kena makan sebelah kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka at-tayammuna. Nabi suka makan. Dah. Nabi suka makan. Lekane ke? Untuk baik di luar lekane. Dah.
Ya gitu. Masuk sejik lek kane ke? Masuk sejik lek kane, semua lek kane. Habis suka kane. Alhamdulillah. Tak betul lah. InsyaAllah kita tengok ayat ke-83. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَكُنْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. Artinya, maka jika sekiranya Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari mereka, orang-orang yang munafik itu di Madinah, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar turut berperang. Maka katakanlah kamu tidak sekali-kali akan keluar bersamaku selama-lamanya. Dan kamu tidak sekali-kali akan memerangi musuh bersama-samaku. Jadi ayat ni ni dua ayat tentang orang munafikin lagi lah menggoduk dalam surah Taubah. Dah, apa kata fok-fok Nabi ni benar ke klik mari ke? Ha, fok ya pun. Tak apa, tak apa kami nak turut pula ah, nak pergi perang sekali. Maka tu hal lagi untuk sewiki orang nifak. Orang nifak. Dan nifak ni berat benar lah panggil sifat munafik. Banyaknya Tuhan bagi orang dalam dunia ni, Tuhan bagi kepada tiga jenis manusia. Pertama, nah, Tuhan sebut Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. An-Nisa 16. Itu orang beriman kepada Allah, beriman kepada perkara gaib, dan orang mendirikan solat dan orang infak. Dia beriman dengan apa Tuhan turun sebelumnya. Nah. Dan dia yakin dengan hari akhirat, mereka itu orang beruntung satu jenis manusia. Dah jenis satu jenis manusia satu. Oh, yang kedua pula. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebab sesungguhnya orang kafir pula sama ada muwayak neraka syurga atau wayak syurga wayak gapo la yu'minun, tu tak beriman. Tu satu jenis, tengok kita nak tengok kok mana tu orang duk wayak hak Islam hak gapo tak ada bergerak nak masuk Islam gapo tak ada telitah mula ke dia tak ada berasa mula lagi. Tu satu jenis kufar kafir tu. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Nah, tu hati dia tak hati, dia tak nampak lagi molek. Dia tak nampak mula lagi. Dia tak ada mula lagi lah hati dia kata.
leh isle tu molek go tu molek tak ada tak ada tak ada. Dia tak nampak mula. Kafe hok teruk ni kafe ni, kafe semua berhala ni. Oh, ni tak masuk isle. Payah. Kalau masuk-masuk ke rumah kita, masuk nak bini itu. Tapi kalau turut atau ia nak kun kua, nak cari semua, tak. Kerana apa, ia kulasai. Kulasai. Jalai ya, jalai lain. Jalai ia ni, itu jalai ia tak ada Tuhan. Dah, pas ia tak ada Nabi. Tak ada Nabi ke panggil. Ya jalan India tu, ya tak ada, tak ada Nabi, tak ada apa, tak ada akhirat, tak ada, ya tak ada habis. Apa kata ya tak ada habis saat ni, ya, ya tak ada hubungnya dengan Islam. Tak ada, sebab tu fok ya nak masuk Islam payah. Ya tak suka Nasara. Deh. Yahudi, Yahudi payah nak masuk Islam. Sebab apa Yahudi? Sebab dia kata Quran ni pelam. Quran ni Muhammad ya buat. Quran ni Muhammad buat. Nabi Muhammad buat. Lepas tu pula Quran ni mari nak cuca dia, nak kata dia, dia tak ada di supaya dengan dia kata dia asal, dia neraka tu, apa tak, dia tak pergi situ sebab dia tak ada. La tajidanna ashaddan nasi adawatan alladhina amanu alyahuda walladhina asyraku. Nah, ia akan jadi seteru hak paling berat sekali terhadap orang Islam itu ialah Yahud. Sebab ia tak terima mula lagi hak Islam ni, ia tak terima mula Nabi Muhammad ni, Nabi hak untuk orang Quraisy. Dah bareh hok dok sebut lah Quran kata dia ko turunne hok tu buat dia jadi babi jadi apa ya kata bohong. Tak betul ya kata fok yo molek. Ya tau orang Arab ni dulu sembah berhala fok yo sembah Tuhan dulu lagi. Ya te ko tu. Nah, ya tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tak percaya pada Quran. Sebab tu lepas tu pula dia jadi kuari, dia jadi seteru gitu. Jadi dia nak murih tau orang Islam. Sebab apa oleh Quran tu ayat surah Baqarah 100. 100 ayat lebih duk kecek hari dia. Duk buka perut dia. Maka dia tak jam. Sehingga di Tal Abib, Tal Awif itulah Tal Abib ibu kota. Di Israel itu ada Universiti Islam. Universiti Islam, Jamiah Islamiah tu tak ada orang Islam ngaji surah habuk. Fok dia saja. Ngaji untuk nak tahu tepat hak nak rad, nak tolak orang Islam, nak kritik orang Islam, nak buat lahnuh orang Islam saat ni tu jatuh, orang Islam ni duduk bawah dia, nak buat orang Islam ni tak rauk, nak buat orang Islam saat ni tu jadi umat hak munuh, tak maju. Dia duduk sahaja tu. Dah. Ah. Ya ada satu kumpulan panggil harim po itulah. Fak tu tak kena ditahan fak ya ngaji je. Ngaji agama je. Ngaji agama je. Ha. Atuk kerja fak dia. Wa minal ladzina asyraku wa tajidannahum aqrabahum waddatul ladzina kafaru. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan alladhina amanu alyahud walladhina asyraku. Betul ke kafir musyrikin? Oh kafir musyrikin ni ya tak apa asung. Tengok orang India. Dah India nak serai Mekah pak ya, kerukan pak ya. Pak India. Dia murih. Murih kepada orang Islam. Nah. Ha. Kita tengok orang di Arakan, Myanmar, murih pada orang Islam, bunuh orang Islam, benci pada orang Islam. Benci pada orang Islam.
Panagi kita panagi syia ni buat apa? Boleh ya tak ada. Ya beci juga tapi tak apa. Sebab ya rap wrong dengan perlembagaan. Tamanun ada. Cat. Sasana Prat Mahakasat. Ya ada benda tu. Sebab tu une-une ada. Une-une ya nak widuk boleh duduk sekali. Sebab tu ya ya tak ada tak tak kasar tu. Ya tak boleh nak buat apa. Ya panggil ya une-une dah salah. Lepas tu nah, waktu Facebook so lagi. Oh, ni kape. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara orang di antara manusia tu orang berkata kami beriman. Kami orang Islam wa ma hum bimu'minin. Dia bukan Islam. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya nak tipu Tuhan, tipu orang beriman. Ya tak ada tipu, tipu diri ya, ya sendiri ya semua. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya ada menyakitlah hati, ya dekilah. Ya deki sangat. Ya beci, deki hati, ya tak mau lah. Deki. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Nah, lepas tu mereka tu akan kena azab akhirat esok dengan sebab dia duk bahang. Bahang. Kecek tak betul. Sebab fok ya fangah ya dah kecek nipu tu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Bila orang kata, fok mung dok buat rusak punuh bih orang ni di muka bumi. Dak, dia kata fok kita dok buat maju ni. Fok demo dok buat mundur. Ha yo tengok tu pula. Maju sebab fok dia ya ta. Tengok sebagai kape, kan? Fok yo maju, yo dah cop joget menyimbu. Dah boleh pegel orang tino tekoh-tekoh duk menyimbu saat ni tu jamuh lah. Maju po lah kau tu. Maju po. Pakak duk pakak ketak, pakak gapo, pakak duk telanya bogey, lepas tu pakak duk cocoh gimari. Maju ke lagu tu? Pia kata maju. Tak ada supak sikit, bok. Nah. Ha, tapi ta innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la ya'lamun. Nah. Walakin la yash'urun. Waktu ya tak khabar kata ya saat ni tu. Pak sungguhnya. Duk buat rusak orang di muka bumi. Punuh lebih orang sebab dia. Mari duk telanjir, mari duk porang dulu bakat malu belakang. Malu. Orang kata ada dia, tak ada malu pun. Duk turut, ya. Pasal sepengah farang maju, orang tu maju, orang ni maju. Nah. Ha, lagu tu lah fok dia nyo.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Bila orang suruh berime, ya tak berime apa supaya ngafuk tak erti. Fuk bodoh berime. Kita hidup tah dunia ni sekali ni ya, enjoy life. Wow lah wisat cai. Nak mabuk, nak pening, nak gapo, ikut lah dia mau buat kejakam gapo. Kita bakak pergi, serenok fok kita. Kita makak rok, kita gapo waktu kita pakak. Dah, ha, betina jatai tak hukum mana. Ha, ya tak ikut tu ke. Ha, tu fangan fok dia. وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Oh, apa kata jumpa dengan berimeh atau kita berimeh? وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ Dia jumpa sama fakir, edak, kami fakir kita buat main-main, fakir kita tak suka. Eh, إنما نحن مستهزئون ya tak kita buat main-main ya ada apa hari buat main-main tak payah fok ya itu ya nampak itu ya ala nah inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tengok Tuhan Allah Allah we do lagu tu. Sebab apa? Sebab orang kafe ni. Waktu Facebook ke. Nah. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما jangan dok harap kata Tuhan dok uyo omo panye dah yo omo panye yo lanyo beko yo nak buat maksiat nak zalim gapo semua ni boleh buat wingat molek innama numli lahum yazdadu ithma Tuhan nak we kau bertambah dosa ya dan dah sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah taala la yumli lidzalim Tuhan la nyuk umu pada orang karuk orang zalim sana hatta idza akhadahu lam yuflituhu apabila Tuhan mai Tuhan tak pada before ya yo asal tak ada apa dah dah boleh tipu ke boleh buat karuk ke tu lah macam-macam buat-buat ha dah dah Ah tu banci bawah tu banci tabung dah tabung amanah kebajikan fakir miskin dan mualaf. Jadi kita nak buka saka untuk nak ngajar mualaf di Betung pula. Untuk kecek dah. Dah hak jalan ni kita ada dah. Dah di Majlis Agama Islam. Dan semua dah gaji-gaji guru hak nak mengajar semua saat itu. Saya sangguplah melalui paid kita ni lah orang okay, nak sokong apa semua ambil duit ni lah pergi gaji dah pergi gaji gu aduk ngajar Quran for you ngajar semaya kepada for you kita tak ada lepas tu kita nak buka di Betung pula saka Betung pula untuk ngajar mu'alaf dah kita rasa bertanggungjawab dan siapa rasa nak berkongsi untuk kita nak dakwah fi sabilillah dah maka silakanlah boleh masuk ada banci tabung kebajikan fakir miskin mualaf ni
0044 ne 12041 bajinya yaitu baji tokoso. Nah, hak saya lah dan kita ada tim ngan. Tapi kita buat lagu ni untuk kemudahan bang. Kalau banci hoso nu kena rogi buka rogi kapo panha payah. Dan insyaallah dia percaya ke kita, kita tak akan khianat insyaallah. Nah, kalau kita nak buat barang besar. Nah, kita nak jaga mualaf. Kita kecek dah lah kamar-kamar majlis sebelah duk tanggungjawab sebelah tahun nu. Nak buat lagu mana? Insyaallah seminggu sekali kita akan buka. Nah, mengajar dan selain daripada gaji itu pula kalau ada duit zakat ada mau apa semua maka kita akan bagi untuk kita nak wijinok nak wiyo sana jinok dah mudah kita panggil mudah kita kecek mudah kita ajar setara tu lah dah untuk buat gaji ke lah untuk mu'allafati kulubuhum فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَكُنْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا Tu saya tak begitu baik tak sekali dengan orang munafikin. Kerana ia khianat ke? Khianat. فَكُنْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة dan kamu tidak sekali-kali memerangi musuh bersamaku sesungguhnya kamu telah bersetuju tinggal pada kali pertama tak sekidak kau tidur rumah faqudu mal khalifin oleh itu duduklah kamu bersama orang yang tinggal dah tu saya tak terima dah dah tu saya tak terima dah tak segi kan sudah habis kata wala tusalli ala ahadin minhum mat abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله siapa ada soalan ke apa sila boleh tanyalah telefon 0811892508 ni kabeh kata mengen kok pangan kah babo ka pila krang tang maruam tua pila krang mafumul pati mi tang ya septit tuk janit tang ya sek Allahu akbar dak dia ya tak dak beri pompo ke kafe beri pun tah maksiat ya dia ya tak supo ke Islam ke Islam ni wi pun nak semaya sujud raya ya po molek habis cakap dah. Oh, kita tengok raya tak ada lah dunia ni orang molek. Pakat kucuk tangan ibu bapak, pakat siung ibu bapak, pakat sedekah duit. Seluruh dunia, pakat peluk, pakat dakak, pakat maaf, memaaf. Tak ada dalam dunia ni raya orang molek, tak ada dah. Allah, besarnya, inna Allah, qad abdalakum. Tuhan telah tukar kepada kamu. Nah. Anhuma daripada kedua raya jahiliyah bima huwa khairu minhuma dengan barang lebih baik pada tu Aidil Fitri wa Aidil Adha. Umullah. Tak leh lawan dah. Ayane ni tak usah ruak besar lah fok kita ni. Tak ada lah mana kali. Tak ada pihak nak pakai baju baru mana. Pakai nak pergi kubur itu je. Ya. Tapi ada buat nyakit hak biasa yang dia panggil tak boleh ada bagi hak itu tu menapa sungguh-sungguh kita tak tahu kata nak gapo remoni dah tak tahu kata nak gapo kacau mengaji habis tinggi-tinggi habis duit banyak-banyak klik duk perak jadi sedadu dah nak fikir jadi sangsan dah. Kalau kita pakat mari fikir nak buat lagu mana we call molek we call gapo back tu ingat sikit
deh. Ni mari duk klik prak ya fak ya. Pria tu, pria eh klik mari duk prak. Prak orang okay, dulu. Oh, nya bakak jadi sedadu bih. Allah nyanyo sini. Deh. Usah lah. Deh, bakak mari royak molek, kecek molek, kau beki, kau gapo. Gitu, hak kita nak. Babo ngatuk leo, oh, ngatuk tidur. Babo yo, babo punuh sebab puak yo, yo. Assalamualaikum babo dan kawan-kawan. Assalamualaikum kababo dan kawan-kawan Korean. Ngiap-ngiap nah, kriat nit neng. Agar no kak amuh ni kriat tu kak amuh tu. Usah kriat lah. Nampak kan no kita reda bil qadak dan qada. Ya ya cun ngat ban ti kawe kah me me ngat krang kah me ngat krang rek ni rob ti chan yu gap 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 isip tang-tang ti mai kai dun. Allahu Akbar. Ni orang panggil curi ni, orang curi ni kita kita doa Tuhan lah, right? Kita doa Tuhan jauh daripada orang-orang curi ni. Dah orang curi ni orang tak ada duit. Dah orang susah, orang mengisak, orang apa gitu. Pasti dia tu nebel ni, kadang-kadang lah. Nak cek tak boleh tak nebel. Orang okay, ada pocongok di kampung pun kita sedih tengok kali-kali. Nak igat tak boleh. Allah. Dah gaji mahal orang 14 ribu. Budak yang curi saat ni tu bukan budak. Buat debel podok kali. Tak nebel tak ada takut. Puh kali kadang-kadang tu meneng apa semua saat ni tu. Dah. Buat tak tahu. Bagi-bagi lagu ni tu perak lah sikit. Dah. Coroboh dah 7 orang. Nah, pucuai tu juga porobo corobo lagi. Pas tutup mana itu nebel yang sorak lah. Bila berlaku uge curi, kau sorak, sorak cek suta ya. Dah pojok ngok yang kala kapung. Oh deh, ni kalu lah misal tu kalu tak cek tak tubik Allah deh. Mana tak doeh na tak gok na, usah jadi lah. Dah nyanyo kau kala kapung. Sungguh saya nak ya. Saya dah ingat ponok saya ni biasa nak curi. Naik rumah saya. Saya pergi ceng dadu. Ceng dadu cari. Dadu pergi cari pergi gapo. Dah. Tu kademu Allah. Dah. Tak ada nak bergerak sikit bu. Tu tuk menek tak apa. Alhamdulillah tuk menek mari. Mari kecek mari gapo. Tak apa lah. Tak kena ikat. Tak apa. Uya lari. Perik. Kita nak uya perik. Lepas kita royak dah dadu mari pun macam air kau kuk nah. Untuk madu atau yogi dua tiga kali tak ada. Tak apa lah. Paling kurang ya lari klik duk rumah bini ya tak klik. Tak apa lah tu. Kita tak sewa curi ya. Tak tu ya. Masuk mic kau lah bonok masuk ke apa. Tak boleh kelipar kerak orang ke apa semua. Dia belajar mitah tak apa. Lepas tu ya pergi eh. Ini tak sewa kat duk cakap akan gaji saja. Dah gaji 12. Orang curi sore nak ikat tak boleh. Coroba 8,000. Nah, 7,000 apa kita tak tahu juga. Lepas tu pula pucuai lagi. Bedih seranggoh. Allah lek malai duk tunggu kot dan 2, 3, 4 putung duk seranggoh. Nak ikat ke curi kerak tak boleh. Apa lagu tu? Nah, tak akan cekok lah. Kita malah jadi. Nah, ni kau ya hok sungguh kau panggil. Dah nak jadi ke kerja wis sungguh lah wis rakyat senang. Wis rakyat senang. Ni duk tunggung tepi batas berderak, piap curi senyap berak. Nyanyo kau wis kapung lah tu nak tupai siapa tak tupai remo kita kacau pilih. Kita jibat ke apa-apa. Nah, kita kacau duk pilih demo ke apa semua pakoh demo nak wis demo jaga kapung. Pas bukan sore, 2, 3, 4, 5 orang, 10 orang. Pas apa sudah duduk dekat tu ya. Ada gapo gi royak. Pas cara nak sop suan ni wasa songsai siapa panggil frapi. Ada apa ke? Wasa budak wasa jamak sikit panggil mari. Sop suan kali gu ya perik dah.
Bukan kita nak ambil salah. Kalau dia tak, pastilah. Kalau dia salah, enggak. Dia ngaku enggak. Boh kurung oleh setahun. Ya, kadi tak ada besar mana kali. Dia kurung oleh setahun. Dia tu baik mari. Enggak sikit. Ya tarah tufak kita tak boleh nak gerak ke bok. Oh, ni kita sedih sekali ni. Dah nak jadi saja. Biar kerja sewa. Nyanyo ke rakyat. Gerak sikit. Biar kalau siya lep pagi berdarat penuh cik bakat tunggung. Nga sedadu, nga coroboh, nga pucuai, nga apa. Bawa kata siapa biar curi le kapal. Dah getoh ke rakyat kapal. Tak sesak suha kebuk. Buat tak tahu orang rakyat. Kerak kahit. Kerak kahit kena sok suha nyanyo. Orang kapung motong 30 rah. Nak boleh. Nah, setara tu tu pun geboh tu tiga kali geboh. Nak ngakit gerak pakai cucu cucik. Pak kita tak lak we boleh. Nyanyo lah. Dosa kerak esok tu. Kena we ingat. Dah. Kena we ingat. Tak tempel tu menang semua saat ni tu. Kullukum ra'in wa kullu ran mas'ulun 'an ra'iyatih. Nah, tu hak katanya. Akhirat esok. Nyanyo ke rakyat. Kita kerja untuk rakyat. Maka kita usahalah. Ni bukan kata dok kata tu kok ni dak buat kerja. Nak jadi buat kerja. Jangan dok cokoh pikum nai berat. Biar curi nak ikat tak alih. Piku apa? Ini belah lagi. Proning lagi. Apa? Biar nak takut lah tu. Pegailah kali. Nah. Ha pegai sekali budak ya siapa? Umur 13 ketam juga kok lu pegai. Kok takut pergi berjamu lari ke rumah bini juga tak hari mari. Tapi kerana fok kita saja lemak dah oh lu. Curi motor ke. Nah. Curi motor ke. Curi enjin oke. Curi kerak oke. Curi dia oke. Tak ada bisa nak gerak. Oh, inilah kita sedih kali. Nah, peracung hari senar penuh. Cik kereta pakai cuk. Allah, si kaki remo tu kok ngap tamnai tu tamnai ni. Penuh cik selik situ selik sini. Okey, curi sore ni kat ni. Curi tu bukan orang okay, tebal mari kat kapung mana pun. Orang kapung YouTube ya tak apa. Kalau tak segap pakai kuku pun tak apa dah. Dah tak apa kat adik-adik demo. Angin mu jangan nak curi lah. Kita hanya utak ke. Nak tu ya tak apa. Mu curi mula-mula aku nak temu. Tak tu ya. Tidak aku nak pergok mu. Kali ni tak apa lagi lepas. Hatta duit klik. Tak tu pun tak apa dah. We boleh buat tak tu. Dah. Ha, ni letih lah. Dah awak. Bismillah. Lah kita kira tengok. Oh ya. Gaji tak hebat. 12,000. Coroba. 7,000. Dah apa pucuai 7,000 ke berapa tu. Ngup raman. Kak 100,000 lebih. Kerak kena igak. Tak boleh baik. Tak boleh kena igak. Pasti sangkung fok kita akak nak bayar gomutu. Pasti fok kita. Gomutu lagi, gokebong lagi, gogotugan dengan ni. Demo nak jaga apa kita tak boleh, kita nak bayar pasti. Apa? Dah. Allahu Akbar. Hei, tuk nebe, tuk meneh. Tolong lah kak Ayak. Kalau demo tolong kak Ayak, nak Ayak. Demo boleh follow sal, boleh dah gapo lagi. Dah. Tu orang duk naik rumah tak kau nak risik tak pecah ada tiga empat congok. Kau duk gi sejik payah tu hak tu tak curi. Kau duk mepel tengah jalan mutu sat ni hak tu. Apa hak tu bukan semua curi. Ada pak orang, panggil lah pak orang tu mari. Kalau tak pandai, suruhlah sapa dadu tu gi hajar cara sop suan. Tak tu ya, gi ngajilah sikit. Patu klik marilah sop suan. Nah. Allah ni ratus-ratus ribu duit duk habis sebulan kerja duk gaji nak igat orang curi kerak tak leh. Oh nyanyo ke rakyat. Wallahu alam. Situ lalah remo nak ngurih kita nak royak.
ปิดตัวบทเอาเนี่ยสลาบาบอยรู้ความหมายคำว่าอัลมูจิบเห็นเขาบอกว่าเอามาอามัล55ครั้งละละมาอัลมูจิบนี่มันตัวเฮตริโมวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบกอรีบตุดกะอูจิบุดะวะตัดดาอิซาดาอานละตัวเฮตริโมละซิเกไม่ค่อยได้บาบอบนรถเพราะใจจดจ่ออยู่กับการขับรถบาบอเคยซิเกแต่ซิเกไม่ได้โอตะแกตอนะซิเกปัสมาเยยะซิเกนี่ซิเกลปัสมาเยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาห์ selamat pagi บาบอดาซอฮาบะห์ semuaZaman sekarang orang baik duduk susah, orang jahat disanjung apa. Jun yak-yak komisi rau punoi dai tae kamu. Chai leui babo. Ha. Piko bede wak te saya. Dai piko bede wak cho. Yo belako lah tu. Kita ni kita biasa naik umur kita pun. Habis tu kita duduk.Kita pergi ceng kuam. Nah, lepas tu pergi ada hari-hari. Tak kata ya lah. Nah. Ya kita nak uya pergi. Ya bukan gapa sangat. Nah, bukan kata kita nak uya igat sangat. Tak. Nak uya igat lah cuba boleh tu. Terbang kapung tu. Kak tuwe kun kaya yai. Kap tanun kelab raya dan kerang-kerang tanun dek 11 dud buri. Ya ibu yai ceเราควรทางพวกเขาทำลายเข้าของในบ้านเรากะตัวเอาเรื่องสุดท้ายก็เงียบสลามอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยะอิตุคลิฮออินโดนีเซียวยะฮาบาบีตุฮอคลิดิมอตุกแตงเรื่องเกฮักงอติบาบีวานะอะรอยะกะตะบาบีนีDia patuh boleh cuci, boleh pakai kulit babi, kawak kasut, boleh buat bunuh alat-alat babi, kepada babi lah. Orang kata, ini tu, hak semua tiga, hak terpoteng lagi. Deh, buku babi ni masalah juga. Deh, ya kerana gini, ya ada, tak buka kata. Hak Indonesia, hak ke umur kita ni pun kata. Deh, ada juga malah nak royak ya.Kok mau kita ni, deh. Kok besi mazhab baru ni pun kita dah dengar dah. Dia kata jilati babi, apa kok tu hasbuknya? Dah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Daging babi tu tak boleh makan, dia kata. Ya ada juga kok besi pehet zohir ni. Kok nyakit pehet zohir ni sampai tu kena beringat.Kena beringat ada penyakit ni duk oyak atau babi ni boleh pakai kasut kerana tak ada makan. ni satu benar lah orang panggil. Ya tak ada pakai ulama. Apa kata tak ada pakai ulama ni pakai ulama dia. Tak ada podah. Ada bukan tak ada dok. Kasut ke apa boleh pakai. Dia kata bukan makanOh, tak boleh makan. Ya situ. Lepas tu pula jilatin. Dia masuk sikit-sikit tu. Ya, tak sewi punah pagi. Gapa semua tu. Bukan kata tempat kita negeri Arab tu. Ada seorang Arab tu. Bik kecek lah TV. Dia kata Tuhan kata. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Tuhan lagi daging babi. Saat ni daging babi tak boleh.Kerana babi ni ada banyak manfaat. Dia ada jilatin dia, ada gotu dia boleh buat faedah banyak. Takut tu. Oh, bukan hot ni hot tamada. Ya, hot ni teruk lagi.
Fok kita malah menepih lagi lah. Dah, ada dah gitu. Kayak kata suk tulai boleh. Kayak buka daging. Kayak tulai babi saja. Dah, hok ni hok pelang belakang dah tu. Hok sengik ke panggil. Dah. Oh, ya dia mau ngaji pesaing betul-betul ke? Betul tak ada lekok po saat ni ya kedah bih bo po buluh-buluh ya gibi. Dah boleh sodok ya sodok gi ya tak kira apa. Dah ya kata nah Nabi tak ada sebut tulah sebut daging ya tadi ya tu gawe. Habis sungguh ni sikit gigak pok kita kecak babi sungguh lah turut mazhab ni. Gi ikut bakok tak ada nasi lain sang sup babi dah rasa sup tulai babi. Tapi tu ngaji ni tak leh nak ngaji kena pilih juga. Dah. Kita kata oh ni sedak weh tu buat ya Quran lemah deh Quran deh Quran deh Quran. Oi pelak kita tengok deh Quran deh Quran ke kala tulai babi boleh makan. Apa lagu tu? Dah. Waktu buat ayat Quran lemah kasut bubuh kulit babi boleh pakai. Waktu buat ayat Quran hadis kau pokok tu kok ni piye orang okay, bersubuh boleh makan. Ha, apa lagu tu? kena pilih weh nak ngaji jamelan ni. Orang okay, pakak bubuh le Facebook belaka. Dah. Kena beringat. Dah kita nak ngajar, supaya kita nak ngajar pun kita tak berani nak sebut hak kita sendiri. Nak sebut hak ulama lah kita akhirat esok takut Tuhan kata munduk panah-panah. Dah paling kurang kita royak tak ada demon ni royak ya Allah. Dah. Antara tu ya kita ni. Nah. Ha kita orang tak panah ni. Assalamualaikum. Dia belakang tu penyakit. Pelik-pelik saya dengar sendiri. Dah, apa mana-mana dah tu. Nak makan kasut kulit babi. Tapi kita malah nak kecek ke panggil. Ha, 08 11 9 25 08. Dah insyaAllah dah kita ada ushar nak buka dah oprum mu'alaf di betung insyaAllah. Dah, ha, wifok kita bakat sokong lah. Wifok kita bakat sokong. Ini saya tanggungjawab. Dah. Ha, kalau demo tak ada duit-duit ke apa semua, saya lah waktu baik. Nak? Ha, tapi nak kosi dia panggil dah. Kita pakat-pakat kosi. Saya tanggung. Dah tak ada apa. Dah buat jalan saya dah buat dah. Dah duduk gaji, duduk ke apa semua saat ni tu. Belah lah majlis ke tak ada duit. Tapi orang panggil kita nak tanggung. Hak ni. Ha, kita nak duit ada kata kerja kita ni. Hak biasa free-free ni. Hak biasa kena waktu baik orang kita katik. Dah. Kita duduk fikir situ. Kalau kita duduk tubik dari mana? Kita. Ya, di lagu tu. Zakat fitrah tahun sekali. Bukan dia ya, lagu tu. Kita kena buat tubik hak kita. Nak? Nak bagi zakat. Bukan kata duduk ambil hak demo. Hak demo ni mau bagi setengah-setengah. Hak kita kena buat tubik. Kalau hak kita tahu buat tubik, orang panggil gapo kita lagu tu. Atak muruna nasabil birri wa tangsauna angfuzakum wa antum tatlunal kitab afala ta'kilun. Nah, munduk wayak korang, hok mung tak tu baik. Nah, tusuk apa cik. Lagu tu kedekuk kupi tak leh lagu tu. Kita kena buat tubik hok kita dulu. Pau demo berasa nak wi hok demo. Nah, hok kita dak. Buat tubik hok orang. Apa kata hok demo hok ni kita bila so. Ah. Alih mai lagu tu. Nah. Nah, kita nak buat kerja gapa-gapa kena kita dulu. Nah. Kena hok kita dulu. Baru tak apa. Yang kita nak main reka hak orang mata. Dah, buat engkau tu engkau ni hak orang aja. Kalau kita tak samah kupai pun, buh minyak gi pun kena buh kita. Kena buh hak demo ah.
Nak main ke apa aku tu? เพื่อนในหมู่บ้านเปิดฟังคนสอนศาสนาในเฟซตอนนี้กลายเป็นคณะใหม่ไม่รับฟังใครแล้วไหนยอกไอ้บางไอ้ฟอชุบากูนี่ไอ้บางไอ้ยาดอุนโซเบรนวอชไอ้บางไอ้เบรนวอชนี่ล้างสมองไงเด้อสบะยอจะนี่โจมตีแกออกนุ่นตักนอออกนุ่นตักนอออกนุ่นตักนอโอเคสกาลียาตักเลติมอไอ้ล้างไอ้ไอ้บางไอ้เบรนฮะกูตัวเบรนวอชอัศต่อล้างสมองจะต้องอัปโปกอะไรอ่ะเลยงาจากูตุกิตต์งาจาอีกคนเดโม่ละเดโม่ตักน้องไม่ตักริโม่ตักน้องต่อซอตักกตุยกิตต์เนี่ยแต่ตักดอกกัจเจนวิติตัวดอกกิตต์ดาวบาร์เดโม่มาสักกิตต์ตักอันนั้นเดโม่งาจิวไรละเนี่ยแต่ดอกดาวฮับบอลละฮับบอลละนี่ตักดอกดาวอิลมูบีรอเยอะกิตต์งาบลากอระฮักกิงาจิเดโม่ไรบุลละยูบุลิข้อตามบอกดอกบอกกิตต์สตากตุยกิตต์เนี่ยเนี่ยดาก็กีดอนฮะพ่อฮอดุลอยรอดกระเจฮะดาพ่อวาลิกิก็อุลามออุลามอลายซอบซาพ่อฟอซายกิตอบลานาลากิฮอบานดากิวาลิกอลายอะมากิฮอตาบานดามากิบลอกกิตอฮะมากิบากกิเลดาก็ตูยาดาดอกดอกตอฮเรมุกนอดุกกิตอเวจาดิเอฟซีกิตอตัลลอฮ์อะปะมาติดาดาแดเลเดดาซายาตาดาคิโกมุลอกิอะดาซายาดุกงาจานิโอเกฮดุกตูกซายายะมุลมุลอกิตูแต่ตะกอลิโมโอเคโอเคดอกตุกปุลุฮุเกตานยกะตุเวตังโปเกกอฮุลมุลอยตุ20ฮุเกกิตะดอกงาจาดาเบกติปอฮาลิอะตะซาปา3คนซาปา100ดาดาดา20ฮุเก30ฮุเกตะกอนาซาปา1000เบอะดา1500 1800กะ2000ดอกงาจาดาปอลปาฮะตะซูกุเนมอปัวฮะงากิตะงาจิเดมอลายโอเคลาดาอย่างเป็นติบากะงาจิยังเอตะงาจิแต่ว่าตู้ละada dua orang ngajar dah ada tiga orang pun ngajar dah kita mengajar ni kerja kita buku orang nak masuk ngaji tak ngaji bukan mai kiau fa hal ala rusul illa al balagul mubin tak ada kerja dak tah rasul tu wayak ya wa ma ala rusul illa al balagul mubin tak ada dah wajib dak tah rasul nak kem nyampai kita tu dak tah khutbah rasulillah nabi wayaklah itulah tu Nah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Tu hasu rasul nyampai kita pun nyampai. Tak ada tu ya. Ada sore nyampai, dua nyampai, tiga nyampai. Ada dok kira tu kena banyak 1000 dah. Ha bukan kata hari ni 300 asa darung sikit weh. Bos apa ada turun 100 ada arung ngaja tak gak weh. Dah. Support tu yang aja. Support ya. Neh, semangat tak semangat support ulah ya. Tak ada tak ada ada. Pasal mikirlah. Neh. Saya tak tu ya. Saya mengajar semata, tak ada kira apa ni. Neh. Kerja kita bang. Tak ada duk kira tu kena ramah, kena banyak. Dak dak dak. Kita nak hak sikit tapi sikit pakam meko. Neh, klik boleh khayal pula. Buat royak demo. Lepas tu demo masuk email. Demo pula berasa terikat dengan ibadat. Nak buat amal ibadat. Tak tu ya. Neh. Kita bukan banteng. Bukan banteng. Mari nak buat orang ramai. Nak suka huha-huha. Bukan aku tu. Lepas tu kuah nak buat nama. Neh. Akhir sekali juga. Orang tak tak boleh pun sekarang. Neh. Ilmu pun tak boleh. Neh. Tak boleh pun sekarang. Rasa dalam hati pun tak. Berubah pun tak. Tak ada berubah pas sekarang. Sebab tu kita, kita nak kualiti. Eh. Saya duk bawa umrah. Saya nak ayak. Saya duk bawa umrah. Duk bawa orang umrah ni. Saya duk ingat. Lahna-lahna pun. Orang pergi umrah dengan saya, kena klik. Lekak kru'ah baca kru'ah. Eh, lekak kru'ah. Kita obat bersama dengan saya. Deh, kita tobat bersama dengan saya depan Kaabah. Deh, kita menangis bersama. Kita tobat habis, kita pergi ngaku depan Tuhan. Tanya ada mau pergi dah. Deh, terah. Kita pergi. Deh, boleh tulah ni saya nak pergi pula. Kalau ada anak-anak budak-budak, saya nak wayak. Budak-budak wairung-wairang saat ni.
budak muda-muda. Saya nak sangat-sangat. Nah, kalau apa muda-muda duk ngaji mahal lai, duk ngaji gapo saat ni, kalau duk nak lobe-lobe tu mari. Dah. Ah, kita nak pergi berdoa, kita nak pergi hajar, kita nak pergi latih. Nak uya satu hati dia. Nak uya satu hati dia. Nak uya rasa di hati dia. Tak lah, bukan makna tu. Ya klik kena jadi sepuluh kita. Tak paling kurang, ya lekat kera. Lekat ke apa, ya mikir, ya panah, ya tak say, lobe, tak say. Tak apa tau. Saya niat lillahi ta'ala. Nah, saya minta doa sokmu tu, ya Allah. Berilah keikhlasan kepada aku, ya Allah. Aku nak bawa hujan ni. Tak ada kerja lain kali. Nak ubah mereka. Nak ubah mereka jadi lebih baik. Nak ubah mereka jaga semaya. Nak ubah mereka lekat kera. Nak ubah mereka saat ini jaga perintah Allah. Tak tu ya. Sama-sama kita pergi menajak depan Allah. Depan Kaabah kita berdoa sekali. Dah di Arafah kita berdoa sekali. Kita berdoa sekali. Dah doa. Ui kita ngesuk tu baik yang matahari sahabat kaki. Dah. Ui kita setuh hati. Ui rasa je hati kata kita. Sungguh dah. Taubah ila Allah. Tak sih dah. Dah mula saat ini. Pagi jadi pula, kita taubat pula. Tapi nak ayat tu, we berasa apa tak kata. Hak tu saya niat. Saya dah ingat pergi jumpa anak-anak sayang kita. Anak-anak sayang kita. Tapi kita dah nak pergi royak lagu mana, nak pergi demo bagi kita. Tapi kita dah pergi, nak pergi tengok anak-anak sayang kita. Kita rasa, dah. Nak buat lagu mana ni anak-anak ia, misal tak anak ia ni nampak nak lebih sikit tak kalau boleh nak ada mogi kita rasa nak ajar nak mengajar nak apa patut alhamdulillah dah budak-budak muda dok gi kita saat ni tu klik mai lekat Quran alhamdulillah tak apalah tak sejus hari pun tapi lekat nak hari Quran nurun ala nur cahaya dah tak cahaya dah ni benda dia hak kita dono. Benda dia. Dah, demo lain boleh buat alhamdulillah. Dah, kita pakat kita taubat ila Allah. We hadap serah dengan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqih fi din. Siapa Tuhan usaha kamu Tuhan rasa dalam agama. Saya nak kata tu ya dan nak apa ni. Dah tu lah ni kita ada 415. Dah, 415. Marilah. Dah. Saya nak ajar. Nak latih. Kalau anak muda-muda, kau molek. Dah. Kau jadi molek yang awal lagi. Kau budak-budak lagi. Dah. Kita duk nak. Oh ya, lillahi ta'ala. Ikhlas sungguh lillahi ta'ala. Tak ada nak kapa hari. Nak pergi demo saat ni tu berubah. Nak pergi budak tu berubah. Dah. Pergi Mekah ni bukan nak pergi jalan. Bukan nak pergi saiz pe. Apa orang panggil? Saiz pe. Nak buat jalan. Tahu ke mana. Klik mari. Tahu apa-apa tu lah. Bukanlah kutu. Kita kena taubah ila Allah. Kita nak kena ubah diri kita. Nak jadi komolek. Sangat tu hak kita rana. Dah. Umrah kita ni 85 ya. Kita duduk di Pullman. Pak Jepsa. Rungan Hadar. Dah lepas tu kita duduk di Madinah saat ni tu royal tu duduk di Syam dah Syam province Syam molek situ orang sidau makan si apa pinggir kacau lah bukan pasti tak lah weh dah ada ahan buffet dah ada salad ada gapo lah insyaAllah dah setara tu je lah tu saya duk mikir tadi terjumpa sayang-sayang kita anak-anak ni mana apa kita rasa nak buat lagu mana dah nak ajar nak demo dah kita buat khotel Quran maka kalau piyah habis kita khotel kita baca wi tarik wi dah tarik wi buat majlis khotel di hotel nah tu dah kita pergi taubah ila Allah minta saya gagah saya nak usaha nah dia setuh hati bagi ni satu hati. Dah demo tanya orang hok gidah. Dah anak-anak demo hok gidah. Tu. Demo puas hati tak. Dah. Dah kita wasa pun cai alhamdulillah. Ujak-ujak kita wasa kasih ke kita. Dah. Dah kita kasih ke demo.
นะตาโยโคบาสุปอดิกวาติดอดอัลลอฮ์สุปอดิกวาติดอดนะมุสรอนะอันนั้นคิดว่าด้วยใจนะว่าด้วยหัวใจนะปัตตุพุละคิดว่าดุนุวิเรมูตุสุขตุเฮไลซะอะลัยกะฮุดาฮุมะลากินอัลลอฮ์ยะดีมันยะชาตะบีฮิดายะตุเฮปิคิดว่าดุนุนะวะยะสมายะตุสมายะนี่ซายะceramah. Dah di sapa di Bahrain saya ngajar, sapa Madinah saya ngajar, sapa situ saya ngajar. Tapi kalau saya tak agak baru ni tu lainlah bab cerita. Tapi kena ayat tu kalau kita tu kita timti semua insya-Allah. Dah. Ah itulah. Saya jadi 80 kursi tahun ni. Dok jadi untuk nak buat umrah. Dah. Buku kita buat umrah itu sah-sah lah. Dah duit sama sepupai semua masuk lebih tu hai. Nah. Lepas tu kita pergi dengan puas hati. Nah. Kita makan selesa, tidur selesa, dekat kita boleh buat mak ibadat dengan sempurna. Setara tu ya. Dah boleh tulah 4-15. Jom dekat siap-siap dah. Dah sekolah cuti. Boleh fok-fok kita pakai nak pergi. Dah saja ada 80 kursi. Tim dengan kita 2-3-4 orang insyaAllah. Tu. Mari. Terah tengok sekali dengan saya. Kalau rasa main tu cari kot sehari pabila tak apa. Dah. Kalau rasa kata, ha, betul sungguh dah. Ah, ha, iya dah. Dah kerana kita buat orang. Dah. Kita pergi saat ni bukan kata gapo dah. Bukan kata nak pergi tong tiu. Bukan kata kita nak pergi saat ni buat apa-apa. Kita nak pergi buat orang. Dah sang kun. Dah pelian kun. Pelian siwit. Dah kita nak laku tu. Ha, tu sebab tu. InsyaAllah. Kuang mumang. Kau kita lah ni. Dah kita kacau. InsyaAllah. Nah, tenti. Nak buat jadi sempurna semua. Banyak sajalah hari ini. Terima kasih semua yang masuk. Salah silap mohon maaf. Doa saya sehat. InsyaAllah. Yang mana hubung ke apa, nombor 0811-89-25-68. Umrah saya duk pergi dah ni. Dah berapa kali dah ni. Banyak dekat 1,000 gair dah berapa kali lah. Bukali mula-mula saat ni tu 20, 30, 40, 50, 40. Tak apa lagi. Tapi kalau haji tu banyak. Tahun ni haji saya 120 lebih. Dah 120 ni okay, semua. Haji. Nah. Ha, InsyaAllah. Nah kita tanggungjawab. Nah. Tuhan akan tanya saya. Sebab tu saya. Nah. Dengan zaujah saya dan tim dengan semua. Kita tim T tahun ni insyaAllah. Dah minta Tuhan agak sikit lah. Lain ini korga agar, alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masa nak mula ngajar haji dah lah ni. Nah, tu. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.